Bete banget, bosen parah. Ponselku, kamu pasti akan memberiku hiburan. Waktunya selfie. Ini bakal kelihatan bagus di sosmedku. Make upku nggak pas sama cahayanya, harus dibenerin. Kami akan memperbaiki highlightmu dan memastikan rambutmu lurus. Oke, baiklah, itu cukup. Lebih baik, followerku akan suka foto ini. Aku terlihat cantik hari ini, iya kan? Ah, masih nggak bagus. Aku tahu harus gimana. Yah, angin di rambutku bakal bikin foto yang sempurna. Yes, angin meniup rambutku dengan cantiknya. Apa? Bukan begini arah tiupan anginnya. Maaf, maaf. Salah hair dryernya, tapi sudah kuperbaiki. Oke, bagus. Ayo lakukan lagi. Tunggu bentar, aku punya ide yang lebih baik. Konfeti dan tinsel di latar belakang. Foto sempurna. Wah, itu keren banget. Aku juga mau coba, ah. Oh, dia dapat tinsel dan aku dapat sampah. Oke, biar ku coba lagi. Aku butuh bantuan untuk rambut dan make up, please. Aku nggak kerja secara gratis, sayang. Kamu harus bayar. Tentu saja, biar ku ambil uangnya. Apa ini? $1 yang udah kecuci? Baiklah. Diam selagi aku bekerja. Asyik, terima kasih. Sekarang waktunya selfie. Astaga, apa? Kenapa wajahku kayak gini? Aku kayak badut pasar malam. Bawa barang-barang ini repot banget. Kebanyakan PR, aku beneran capek. Oh yeah, semalam seru banget. Masih kebawa suasana pesta nih. Ups, sepertinya masih ada sisa-sisa pesta di bajuku. Aku agak capek dikit. Waktunya belajar. Silakan duduk anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Kelas ini ngebosenin banget. Aku capek parah. Madison, tidak boleh tidur di kelas. Maaf, Bu. Aku akan memperhatikan. Mataku nggak mau kebuka. Tidak, aku hampir ketiduran lagi. Bangun dong, Madison. Percuma, aku bobo dulu bentar deh. Madison, tidur lagi. Aku harus memberinya pelajaran. Annie, tolong tutup telingamu. Madison! Ibu bilang tidak boleh tidur di kelas. Sangat tidak sopan tidur di sekolah. Ibu sangat kecewa kepadamu. Mim ini nggak bikin aku semangat, payah. Aku merem dulu bentar deh. Tidak! Aku tak akan membiarkan ini terjadi di kelasku. Aku ini gurunya dan aku akan memberimu pelajaran. Pas banget. Bantal penyangga akan mencegah lehermu pegal dan selimut akan membantunya tetap hangat. Madison, jangan berisik. Aku? Apa? Aku bahkan diem aja. Kalau aku dibentak-bentak. Baiklah anak-anak, jangan berisik agar Annie bisa tidur. Dia membutuhkannya. Ibu guru seriusan nih. Ini beneran gak adil. Pengen cepet-cepet sore deh. Kenapa ruwet gini sih? Susah diurai lagi. Wah, itu Annie. Dengerin musik ah. Pasang dulu. Pamer AirPod-nya gitu amat. Wih, lagunya juara. Kerasin dulu. Pakai headphone. Lagunya emang keren. Oke, gini juga bagus. Parah, sumpah.
ulang tahunku. Buka yang mana dulu nih? Yang ini deh. Nggak cocok sama gayaku. Lanjut. Isinya apa sih? Ini sih model jadul. Yang kecil ini pasti bagus. Buka pitanya. Kunci mobil. Gayaku banget. Bukanya ntar lagi aja deh. Harus banget ku bawa semua ini. Hidupku gini amat. Hari ultahku. Wow, buat aku. Isinya apa ya? Sabun batang. Wanginya. Kado satunya. Pulpen baru. Kebetulan. Kok tahu sih? Mantul deh. Happy Meal. Favoritku. Lucu banget mainannya. Suka deh. Emang ultah terbaikku. Jangan makan di kelas ibu. Maaf. Sini. Asik. Aku pengen permen. Sekarang. Maaf, bisa minggir. Lanjutkan pelajarannya. Oke. Hai, kayak biasa ya. Bikin aku makin cantik. Halo, yuk duduk. Pokoknya, aku bakal bikin kamu super cantik. Beres. Simpan kembaliannya. Makasih. Senang berbisnis denganmu. Dah. Ma, aku mau cukur. Minta duit dong. Sini, mama potongin. Jangan deh. Duduk. Bentar lagi kamu bakal mirip Brad Pitt. Ya, udah deh. Apa semua baik-baik aja? Cukurannya macet. Tunggu bentar ya. Loh, kok kepalaku pitak gini? Apa kabar? Ada pengumuman apa nih? Wow. Pesta Natal. Seru. Oke, aku butuh baju baru buat ke pesta. Duitku ngalangin aja. Minggir, minggir. Untung aku punya banyak kartu kredit. Beli yang ini, terus yang ini. Ini juga, terus yang ini. Terus ini, sama ini. Aku tuh doyan banget belanja. Oke, aku butuh baju baru buat pesta. Cuma ada satu solusi. Waktunya pakai mesin jahit kepercayaanku. Oke, cuma butuh kain. Ini aja.
sama ini juga. Masukin benang, atur dikit. Mari menjahit. Pasti hasilnya bagus. Oke, udah ada yang datang belum? Wow, gaun barumu cakep parah. Cantiknya. Makasih, dan bajumu... bajumu menarik juga. Makasih, aku bikin sendiri. Ya, kelihatan kok. Beruangku, nggak usah beliin berlian kok. Oh, putri kecilku lagi pelukan sama beruangnya. Mama sayang kamu, nak. Dia pasti seneng dapat uang jajan. Wah, tidur nyenyak. Wah, lama juga aku tidur. Makasih beruangku. Oh, uang jajanku udah cair. Uang. Uang emang juara. Wah, asik. Aku gak sabar mau habisin. Uangnya baru semua. Aku suka. Makasih ya, Ma. Ah, megang uang baru bikin aku ngantuk lagi. Mama, lagi apa? Sibuk, jangan ganggu Mama. Nggak usah pura-pura batuk ya. Aku numpang duduk bentar ya. Apa? Ma, aku minta duit dong. Boleh ya? Aduh, kenapa duitmu habis mulu? Oke, Mama kasih dikit hari ini. Ini uang jajanmu. Asik, makasih Ma. Hore, duit. Loh kok? Lihat mukamu, ngarep nih ya. Mending cari kerja sana. Sabar.